Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin sedikit menjelaskan tentang menjaga higienitas. Yang pertama, setelah bangun tidur, jangan lupa merapikan tempat tidur. Yang kedua, jangan lupa membersihkan kuku dengan tujuan agar terhindar dari infeksi dan jamur pada kuku. Yang ketiga, cuci tangan menurut WHO. Yang pertama, tuangkan sabun, kemudian usap-usap, gosok kedua punggung tangan secara bergantian, kemudian gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kemudian yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Selesai. Dan yang keempat, menyapu rumah agar terhindar dari serangan virus dan rumah kita akan menjadi bersih. Dan jangan lupa juga membersihkan atau menyapu di lingkungan rumah agar lingkungan rumah kita bersih dan nyaman untuk ditinggali. Dan yang keenam, jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketujuh, sebelum kita berpergian, jangan lupa membersihkan diri dengan mandi. Mengambil handuk. Membersihkan tubuh dengan sabun dianjurkan mandi setiap hari 2 kali. Setelah selesai mandi, jangan lupa untuk merapikan handuknya kembali dan diletakkan di tempatnya. Dan yang terakhir, jangan lupa memakai masker dengan cara menutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Terima kasih, semoga bermanfaat.